Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, kita lagi berada di lokasi pameran lukis Boom Art Fair. Nah, yang waktu lalu di sini ada Artos. Nah, sekarang Boom Art Fair, ya, di mana kegiatan pameran kali ini menampilkan seni lukis dari warga Banyuwangi. Kalau dulu sifatnya nasional, gitu, okay. Kalau yang sekarang adalah sifatnya daerah. Jadi pelukis-pelukis daerah di Banyuwangi sekarang tampil. Semua pelukis didatangkan di sini, lukisannya dipajang, kita pamerkan di sini. Nah, kali ini saya akan membahas bukan terkait dengan pamerannya, tetapi ini yang menjadi penasaran masyarakat Banyuwangi tentunya. Siapa sih yang melukis ini? Terus bagaimana sih proses melukis ini? Kalau dijual berapa harganya? Satu lukisan ini pembuatannya bisa sampai berapa hari? Nah, ini ada dua pelukis Banyuwangi yang sudah dikenal, yang sudah luar biasa. Sekarang kita coba tanya-tanya terkait dengan proses melukisnya seperti apa, terus biayanya seperti apa, kok lukis itu mahal sih? Kenapa sih kok mahal? Nah, kita akan bicara langsung dengan pakar-pakarnya, ada Mas Jumali dan juga Mas Windu. Kebetulan di belakang ini adalah lukisan dari Mas Windu di belakangnya. Untuk Mas Jumali ada di sebelah saya. Ini luar biasa lukisannya. Kita akan ngobrol dulu ke Mas Windu. Oke, selamat malam, Mas. Selamat malam. Siap. Sehat? Alhamdulillah. Tetap sehat. Semangat ya. Oh, semangat. Mas Jumali gimana? Tetap semangat? Alhamdulillah, semangat. Oke, Mas Windu, untuk pameran kali ini, Mas Windu, ini berapa lukisan ini yang ditampilkan? Kebetulan saya menampilkan cuma satu karya ini. Satu karya. Itu pun saya buat di depan gedung ini waktu Artos. Karena gini, waktu Artos Nusantara kemarin, ya, saya selalu stay di sini dan banyak warga, terutama anak-anak atau adik-adik pelajar itu pengen tahu proses gimana sih proses melukis itu. Nah, kebetulan saya sambil ngajari adik-adik pelajar itu, nah ini hasilnya. Jadi ini saya bikin di depan situ sambil ngajari adik-adik. Nah, ini prosesnya satu hari. Kebetulan ini saya juga adaptasi dengan media, Mas. Ini biasanya saya kalau melukis cat minyak di atas kanvas. Oh, gitu. Ini akrilik. Akrilik. Ya. Ini saya baru bikin akrilik itu. Baru pertama kali. Bukan, ya beberapa kali kemarin kolaborasi itu juga pakai akrilik, tapi saya masih adaptasi. Karena mulai belajar dulu cat minyak. Jadi gini, kalau bahan-bahan dari lukisan itu macam-macam, ada cat air, ada charcoal, ada cat minyak, ada ini akrilik, ini termasuk jenis cat baru ya. Jadi sifatnya mirip cat air, yeah, juga mirip cat minyak. Dia nggak tahu. Pengencernya pakai air, tapi sifatnya kayak minyak. Kalau sudah kering, enggak bakalan luntur. Enggak bakalan luntur. Kalau cat enggak air, masih bisa luntur. Oh, gitu. Oh, gitu. Berbeda. Yeah. Ini solusi yang biasanya ngelukis cat minyak, ruangan itu menyengat baunya, Mas, kalau cat minyak. Tapi kalau akrilik, enggak. Itu bedanya. Kebetulan ini membuatnya di sini. Di sini, sambil ngajari pelajar. Pelajar, ya. Anak-anak. Ya. Dan ini jadinya seperti ini. Kenapa ya melukis jawatan ini? Nah, ini ada yang request, maksudnya dari adik-adik yang familiar saya gini, kira-kira saya harus gambar apa? Anu aja, Pak, misalkan jawatan gimana? Kita kan sudah sering kesana dan pohon-pohon jawatan ini kan sudah untuk masyarakat Banyuwangi sudah familiar ya. Jadi saya melukis objek ini pasti orang tahu. Itu siap. Satu hari jadi. Satu hari jadi. Oke, untuk Mas Jumali, ini menampilkan berapa lukisan ini? Untuk saat ini saya menampilkan satu lukisan. Satu lukisan. Saya menggambarkan itu kampung tradisional Patoman. Patoman ini salah satu daerah kalau bisa dibilang Balinya Banyuwangi. Ya. Jadi saya menggambarkan tempo dulu waktu perkampungan di Patoman itu suasananya kira-kira kayak begitulah.
itu saya buat dengan material, kalau kau itu pakai akrilik, ini yang pakai cat minyak. Oh, cat minyak. Ya, yang pakai cat minyak dengan teknik pakai kuas, tapi agak tebal. Memang kalau akrilik itu relatif cepat kering dan nggak bau. Kalau cat minyak sudah lama bau. Oh gitu. Iya, kalau sudah lama ya, bau ya. Keringnya lama. Keringnya lama ya. Kemungkinan ya bisa sampai 2 hari atau 3 hari. Tapi untuk kualitas, untuk jangka panjangnya sama-sama bagus atau gimana ya? Saya itu kayaknya sudah di apa? Di laboratorium cat itu sama lah ya. Sama. Jadi cuma relatif ya. Ada kelebihan masing-masing dari ada. Oke, siap. Itu berapa hari membuatnya? Itu saya Banjar Patoman ya gambarnya tadi. Iya, yang saya lihat. Iya, itu sekitar 2 hari sampai 3 hari. Proses itu. Prosesnya. Ada cara-cara khusus untuk proses sebuah lukisan agar menarik. Terus kalau biasanya lukisan itu orang melihat, wah lukisan ini kok seperti hidup, seperti menyatu kayak gitu. Mungkin ada proses-proses itu. Iya, memang ada proses, terutama sket, terus perfectnya kita ambil, terus ada tahapan-tahapan mana yang harus kita dahulukan pewarnaannya supaya untuk mudah gradasi kalau. Nah setelah itu baru kita tebelin. Berarti tidak langsung selesai ya? Bisa berhari-hari mungkin atau sehari atau gimana? Satu hari mungkin masih kurang ya, karena cat minyak itu kan agak lama, jadi keringnya ya. Pengeringan mungkin agak setengah kering kalau kita lanjut. Iya. Gitu. Memang sehari-hari ini melukis atau hobi atau seperti apa mas? Untuk melukis dari sekolah dulu ya, kita sudah lama gabung di Sanggar Amora dulu ya. Pak Bani almarhum sama Pak Windu ini termasuk kakak angkatan saya. Oh gitu. Iya. Jadi belajar kepada orang yang sama. Jadi Pak Windu ini setelah dari Pak dari Amora itu sempat ke Kalimantan, ke Jogja. Kalau saya setelah dari situ ke juga belajar sama Bapak Armanu itu lulusan Asri dulu. Jadi sanggarnya Sanggar Asri. Setelah itu selesai saya ke Bali. Ke Bali. Di sana itu banyak belajar saya. Dari Bali ke Jogja, Bali sampai sekarang ya masih alhamdulillah masih aktif melukis. Oke, terus ya. Memang sekarang hobi menjadi pekerjaan seperti itu atau gimana? Iya, begitulah. Jadi kita jadikan pekerjaan. Hobi ya, menghasilkan lah. Menghasilkan dan pekerjaan ini enggak ada yang mecat, Mas. Oh gitu. Iya. Sesuai hati. Sampai tua nanti sampai kita mau ya tetap. Begitu. Masih punya kita kerjaan. Bagaimana? Ya. Harus mencintai pekerjaan yang Allah berikanlah sama kita semua. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Jadi bisa berkumpul sama teman-teman, di saat pameran, bisa ketemu, bisa sosialisasi, bisa belajar bareng. Banyaklah hal-hal yang menyenangkan. Oke. Untuk Mas Windu ini perjalanan lukisnya gimana ini? Katanya tadi sampai ke Malang Buana. Gimana aja? Oke, gini, saya itu termasuk bapak pendidikan saya otodidak. Oh gitu. Karena saya nggak pernah mengenyam di akademisi. Jadi saya SMP SMA itu juga ikut ekstra lukis waktu itu. Ya. Terus lulus SMA saya bergabung seperti yang diceritakan Mas Jumalis, saya bergabung Sanggar Amora di bawah didikannya Pak Bani almarhum. Karena saya baru diajari melukis, tapi waktu itu non sewu yang ramai itu bahkan itu bikin relief. Jadi waktu itu Gemawisata kalau nggak salah ya. Jadi saya sama almarhum Pak Bani malah diajak dan diajari bikin relief itu. Nah, padahal hati saya kepingin bisa melukis. Jadi
di saat di sela-sela bikin relief itu di rumah gores belajar. Nanti kalau selesai saya bawa ke rumah Pak Bani, saya tunjukkan Pak ini kurang apa, ini bagaimana, ini harus diapakan. Itu saya memang betul belajar ke Pak Bani, dan belajarnya nggak langsung berdampingan. Jadi saya melukis di rumah atau menggambar di rumah, nanti tak tunjukin gitu. Jadi lama kelamaan Pak Bani menyadari, maksudnya gini, Davin kamu kalau ingin melukis, melukis saja. Nanti kamu kalau konsentrasinya enggak satu, enggak fokus, nanti kamu lama bisa melukis. Akhirnya saya terakhir sama Pak Bani itu disuruh bikin relief di Banjarmasin. Nah itu, lah itu sebenarnya saya sudah berontak ya, tapi karena guru yang nyuruh ya. Sebenarnya yang dapat job itu Pak Bani, tapi karena Pak Bani enggak bisa berangkat ke sana, akhirnya saya disuruh yang ke sana. Setelah selesai pulang dari Banjarmasin, saya pamit ke Jogja. Lah di Jogja itulah saya benar-benar mendapatkan ilmu seni lukis yang luar biasa, karena di sana saya ketemu teman-teman yang masih diisi, lukisan isi, teman-teman otodidak di sana itu memang apa ya, apresiasi tentang seni lukis itu sangat luar biasa. Saya banyak menimba ilmu dari Jogja. Setelah Jogja, mungkin menanam buahnya kemana lagi? Setelah Jogja, saya pulang dulu. Ya. Nikah. Oh, iya. Karena di Jogja nggak dapat jodoh. Berarti bisa dikatakan lukis ini untuk Pak Windu juga hobi yang dijadikan pekerjaan gitu ya? Iya, jadi hobi yang menjadi profesi. Profesi ya. Dan alhamdulillah saya sekarang hidup dan menghidupi dari lukisan. Dari lukisan. Dan itu cita-cita. Cita-cita masa kecil. Iya. Yeah. Ada pengalaman menarik selama perjalanan melukis ini? Waduh, gini Mas, nyuwun sewu aja. Kalau kita mencari rezeki dari lukisan itu sering dibikin deg-degan. Oh gitu? Iya, karena gini, apalagi di kota kecil ya. Iya. Sebelum di Banyuwangi kota, saya di Kendari. Jadi ya itu istilahnya, tapi saya yakin-yakinnya. Karena kebiasaan kita atau bakat kita dari lukisan, insya Allah rezeki kita juga dari lukisan. Saya yakin itu saja. Tapi maksudnya deg-degan itu kadang-kadang gini, saya kan juga punya kolega ya, kayak galeri, kolektor dan sebagainya. Kadang-kadang saya punya stok lukisan beberapa, tapi belum ada yang telpon atau yang menghubungi. Saya punya lukisan apa? Padahal stok dompetnya sudah menipis. Itu kan bikin deg-degan ya. Ya itu ya, kita yakin aja. Tahu-tahu nanti kalau stoknya sudah mepet ring, tahu-tahu ada yang telepon dan sebagainya. Itu makanya profesi lukisan itu menjadi profesi, kalau menurut saya, kecuali di Jogja dulu ya. Di Jogja memang apresiasi luar biasa. Ya. Tapi kalau di kota kecil itu sering dibikin deg-degan. Kalau Mas Jumadi gimana? Ada pengalaman-pengalaman menarik gitu selama melukis? Saya pengalaman menariknya ya di Bali, Mas. Bali. Bukan di Jawa. Saya kebanyakan di Bali. Begitu. Untuk di Bali itu melukisnya itu sementara untuk cari makan ya, bikin semacam iklan. Jadi di situ ada event-event, kita rame-rame sama kawan-kawan. Ya. Itu pernah kita mengerjakan di semacam event organizer. Ya. Itu di setiap hotel itu Mas, bahkan hotel di Bali itu pernah kita masukin untuk event-event itu. Ya. Itu kita pernah dijak kerja bareng untuk menggarap semacam Philip Morris. Philip Morris itu sebuah kompetisi seni lukis setingkat Asia. Itu kita sempat bergabung di situ juga, ya kan, pada tahun 2002 itu di Bali, di Grand Hyatt. Terus selanjutnya saya itu berangan-angan melukis ini gimana ya supaya saya bisa melukis enak, nyaman. Saya berhayal supaya di situ, saya dalam hati berdoa, enak ya kalau bisa melukis, chatnya nggak bingung, punya gaji tetap. Sedangkan saya sekolahnya itu cuma
tingkat SRTA itu sudah nggak tamat gitu. Akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk dalam sebuah perusahaan, di situ perusahaan asing yang bisa menggaji saya tiap bulan. Di situlah saya bisa melukis, bisa beli cat, bisa beli apa. Bahkan Pak Windu sempat mampir ke sana juga, saya juga senang kerja bareng gitu. Itu saya juga sangat senang sekali. Bahkan sampai kira-kira 20 tahun mas ya, 20 tahun saya nggak terasa, nggak terasa itu. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah lah masih kita sehat semua, alhamdulillah bisa melukis, bisa bareng-bareng lagi. Jadi sekarang untuk saat ini Pak Windu dan Mas Umari ini stay di Banyuwangi. Di Banyuwangi, tapi saya belum balik. Bali. Kalau Mas Windu yang di Banyuwangi, Banyuwangi, saya belum balik Jawa Bali, Banyuwangi, Jawa Bali. Bali, Jawa Bali. Adakah lukisan ini mungkin yang dipertanyakan oleh masyarakat ini? Kebanyakan melukis itu berapa sih harganya? Kok kadang kok mahal? Kenapa seperti itu? Untuk Mas Jumali ini pernah nggak lukisannya tuh terjual berapa yang paling mahal? Yang paling mahal itu 45. 45 juta. Nah, tapi itu pun orang bule yang beli. Tapi kalau untuk di Banyuwangi, saya paling mahal itu ya relatif ya, kita mengikuti mereka. Kalau misalkan suka, oke, saya berikan. Paling mahal palingnya sekitar 5 juta sampai 5,5 juta. Tapi 45 juta pernah ya? Pernah. Nah, pertanyaannya dari masyarakat, kenapa kok lukisan itu mahal? Apa yang bikin mahal seperti itu? Kalau menurut saya itu mungkin versi pembuatannya juga, yeah. Kita memerlukan skill untuk membuat sebuah lukisan, yeah. Ya. Dan teknik itu juga beda-beda setiap lukis ya pasti ya. Setiap seperti misalkan akrilik tekniknya beda, cat minyak tekniknya beda, bahkan soft pastel itu juga beda tekniknya. Mungkin bahkan saya sendiri melukis dengan hasil yang sedemikian itu mungkin juga beda tekniknya sama Pak Widu, yes. Padahal bahannya sama kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi menurut saya yang membuat mahal itu juga dari jerih payah kita ya, kita buat sebaik mungkin, dan terutama itu yang beli mas. Nah, bagaimana pembeli itu membeli mahal itu, saya pikir wah ini pembeli ini bisa menghargai saya gitu. Kadang kan orang itu ya mungkin hanya dilihat dari berapa harganya, jadinya berapa kayak gitu, tapi kayaknya banyak orang itu yang lebih menghargai wah ini hand painting misalkan dari tangan loh. Jadi orang kebanyakan begitu mas. Untuk Mas Windu gimana, ada yang pernah mahal berapa? Yang paling mahal pernah terjual di Jakarta itu seingat saya, tapi itu sudah dibeli oleh kolektor saya. Laku, terus telepon saya, Mas Windu, alhamdulillah lukisan Mas Windu laku 55 juta. Itu di Jakarta. Yaitu gini, kalau saya sementara ini yang banyak mengoleksi lukisan saya kan kolektor sama galeri. Kolektor itu mengoleksi sebentar, nanti dijual lagi. Ya. Belum kolektor murni. Kalau kolektor murni itu biasanya nggak dijual. Iya, jadi itu memang benar-benar seni untuk dinikmati sendiri. Terus mengenai harga lukisan, kenapa kok mahal? Itu terlebih dari yang perjalanan seorang pelukis itu sendiri. Jadi gini, konsistensi juga menentukan harga. Terus terang aja, banyak pelukis-pelukis. Contohnya di Indonesia aja ya. Kemarin waktu Atos Nusantara seperti karyanya Pak Joko Peke. Yeah. Ya kalau orang awam, ini lukisan apa? Tapi harganya kok 400 juta. Yeah. Ditawar 350 juta kok nggak dikasih? Yeah. Nah itu pertanyaan yang menggelitik untuk orang-orang di sekitar Banyuwangi.
Nah, itu perjalanannya Pak Joko PGI memang luar biasa. Dulu Pak Joko PGI terus terang pernah, ini saya baca biografi. Yeah. Jadi pernah beliau itu, sebenarnya pelukis itu nggak tahu politik, tapi Pak Joko PGI itu pernah ikut Lekra. Nah, di saat penguasa yang nggak senang dengan organisasi itu, Pak Joko PGI itu dijebloskan di penjara. Dan kehidupannya sangat, aduh, sangat memprihatinkan ya. Jadi ceritanya itu sampai, aduh, karena hidup di bawah tekanan dan sebagainya. Sementara keluarga di luar makannya pas-pasan dan sebagainya. Lah setelah penguasanya itu lengser, Pak Joko PGI itu pernah pameran tunggal, karyanya tunggal. Ya. Jadi pameran tunggal cuma satu saja. Judulnya Berburu Celeng. Itu saya sangat ingat betul karena saya posisi di Yogyakarta. Dan itu laku 1 miliar. Itu yang membuat nama Pak Joko PGI melejit sampai saat ini. Nah, itu salah satu kenapa lukisan bisa mahal. Jadi sejarah perupanya, sejarah senimannya itu juga menjadi catatan. Di samping memang karyanya luar biasa, tapi banyak juga mas pelukis itu yang karyanya luar biasa, harganya nggak mahal. Ya itu satu faktor rezeki. Tetap itu apa ya, bikinan Tuhan, bikinan Allah ya. Yang penting pelukis itu berusaha terus konsistensi di dunianya. Mahal nanti ketemu sendiri. Oke, luar biasa pemirsa, banyak tadi penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Windu dan Pak Jumadi terkait dengan lukisan. Ya, kita ingin ngobrol banyak lagi karena ini waktunya sudah terlalu lama nanti. Ya, kita akan coba nanti suatu saat kita akan sambung lagi seperti apa sih lukis itu, masih banyak sebenarnya. Termasuk pemirsa mungkin ketika melihat di pameran ini, kok ini penampilannya kena lukisan apa sih? Kok mahal gitu ya? Nah itu juga mungkin dari Pak Windu nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat Banyuwangi, khususnya kepada kalangan muda ini, anak siswa yang kepingin berkarya di dunia lukis, mungkin ada penyampaian agar dia tetap semangat mengikuti senior-senior yang sudah melalang buana ini. Oke, jadi gini, kita sebagai pelaku katakan pelukis, jadi saya tak henti-hentinya menelurkan atau apa ya, meregenerasi adik-adik ini supaya mengerti, minimal mengerti tentang lukisan. Karena gini ya, bakat itu 60%, sedangkan yang 40% itu harus rajin belajar. Itu kalau mau berprofesi di dunia seni. Banyak teman saya yang menurut saya bakatnya kurang, tapi karena tekun belajar. Dan kebanyakan orang-orang yang ikut pelukis itu bisa jadi pelukis karena tekniknya setiap hari tahu. Kayak Mbah Moses itu muridnya banyak sekali karena tekniknya sama Mbah Moses selalu ajarkan, enggak disembunyikan teknik-teknik itu. Jadi banyak pelukis-pelukis yang lahir dari sekitarnya, kadang saudaranya, keponakannya dan sebagainya. Nah, untuk adik-adik yang sekarang masih apa ya, terutama yang senang menggambar, ayo terus asah terus. Semakin kita sering belajar, nanti karya kita itu tahu-tahu semakin bagus. Dan gini, kenapa kita sering adakan pameran? Yang pertama, saya itu tadi meregenerasi. Yang kedua, rekreasi. Yang ketiga, apresiasi. Jadi minimal gini mas, tujuan kami mengadakan pameran ini, nanti adik-adik itu misalkan nggak jadi pelukis, minimal itu menghargai lukisan. Karena Nusawu di daerah selatan itu banyak rumah-rumah bagus, secara ekonomi mereka sudah mapan, tapi yang dipajang di temboknya paling banner yang harga 20.000 per meter. Nah itu sangat, saya sebagai pelukis itu sangat miris. Nah itu tugas kita ya kak gini, mengedukasi mereka-mereka yang punya duit biar nggak macang, ya nun saya ulang, bener yang 20 ribuan
potret keluarga lagi, itu masih banyak sekali kita temukan. Nah itu kita mengedukasi pelan-pelan, nggak harus lukisan yang mahal, nggak harus lukisan saya, lukisannya siapapun. Tapi alhamdulillah dengan pemirsa Banyuwangi 1 TV ya, kemarin saya kalau ada tamu waktu Atos Nusantara itu kan saya sering wawancara, dari mana Bu, dari mana Pak, itu kebanyakan orang Malang Selatan. Bangorejo, Purworejo, Pesanggaran, loh, itu efeknya luar biasa. Jadi mereka ternyata lukisan juga bisa buat profesi. Oh ternyata kalau ditaruh di dinding akan lebih elegan. Nah, jadi ya itu tadi kita mengedukasi tidak harus menjadi lukis, minimal itu tahu lukisan dan menyukainya. Oke, untuk Mas Umadi gimana nih? Terakhir untuk pesan para kaum muda ini. Pesan saya enggak begitu beda dengan Mas Widu, sama untuk mengajak generasi muda, adik-adik, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA. Ayo kita semangat, sedangkan kita sudah dikasih wadah untuk paguyuban seni. Kita di situ ada wadah berupa Banyuwangi, Mas ya, berupa Banyuwangi, dan ada yang lain lagi juga banyak. Kita harus tetap belajar untuk generasi-generasi muda setingkat bahkan SD, SMP, SMA itu ya harus semangat, karena bisa melukis itu nggak hanya lukis saja, dari lukisan itu, dari bisa menggambar ya intinya ya, di situ bisa jadi desainer, bisa jadi insinyur, bisa jadi apa namanya membuat gambar-gambar, desain-desain batik untuk baju, untuk apa seperti itu, lebih luas. Jadi intinya menggambar itu bisa kemana-mana, Mas. Oke. Siap, terima kasih Mas Umari, Mas Windu sudah ngobrol dengan Banyuwangi 1 TV. Demikian pemirsa obrolan kita dengan pelukis-pelukis yang sangat luar biasa di Banyuwangi. Mudah-mudahan dengan tayangan ini nanti di Banyuwangi muncul pelukis-pelukis baru, pelukis-pelukis muda ikut tampil di pameran-pameran yang akan datang. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.